Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berbagi cara membuat ikan gurame goreng bumbu tauco. Kita siapkan dulu bahan-bahannya. Bahan utama ikan gurame yang sudah dipotong dan juga dibersihkan. Untuk menghilangkan aroma amis, saya pakai jeruk nipis. Nanti kita kasih Royco ya, untuk penyedap rasanya. Untuk bumbu tauconya, kita sediakan tauco, tomat iris, cabai merah iris, cabai hijau iris, bawang putih iris, bawang merah iris, bumbu dapurnya ada penyedap, kaldu, dan juga gula. Di sini saya tidak pakai garam karena tauconya sudah ada rasa asin ya. Air secukupnya dan juga minyak untuk menggoreng ayam. Itu aja bahan-bahannya, langsung kita buat. Ya, pertama-tama kita kasih Royco di ikan ya. Sebelum digoreng, kita bumbuin dulu. Kita kasih sedikit perasan jeruk nipis untuk menghilangkan aroma amisnya. Kita diamkan 1 hingga 2 menit, nanti baru digoreng. Ya, setelah 1 menit, ikannya kita goreng. Biarkan sampai setengah garing, nanti baru kita balik ya. Sekarang boleh kita balik ikannya. Kita biarkan sampai agak sedikit garing ya. Ikannya sudah garing. Sekarang kita angkat. Matikan dulu kompornya ya. Sekarang kita buat bumbu tauconya. Panaskan minyak. Kita tumis bawang merah iris dan bawang putih iris. Biarkan sampai bawangnya matang ya, mengeluarkan aroma harum. Kemudian kita masukkan cabai hijau iris dan cabai merah iris. Masukkan tauconya. Kita kasih sedikit air. Tambahkan gula, penyedap, dan juga kaldu.
Terakhir kita masukkan tomat iris ya, supaya rasanya tambah segar. Sebentar lagi bumbu tauconya jadi. Kita matikan dulu kompornya. Kita siapkan ikan yang tadi kita goreng ya. Kita tuangkan bumbu tauconya. Wow, mantap. Ini enak sekali guys. Buatnya juga mudah. Ya, inilah dia masakan hari ini. Ikan gurame goreng bumbu tauco. Semoga resep kali ini bermanfaat bagi buat teman-teman yang sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Saya ucapkan terima kasih. Yang belum subscribe, tolong dibantu subscribe-nya. Terakhir dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.